skill dari lempar eksekutif ini. Nah, di sini kan jadi ini kan. Sehingga pada saat para eksekutif dilakukan training, diajukan oleh HRD, mereka terima aja. Kalau mereka punya interpersonal skill, HRD bisa dibilang, oke, HRD kok perlunya begini-begini. Nah, maka dari itu, kita punya training adalah membuat HRD itu namanya human resource development. Dia harus bisa mengajarkan atau assessment atau melakukan diagnosa interpersonal skill-nya di mana nih perusahaan ini punya. Dia kan harusnya kerjaan HRD juga men-transformate kita punya skill genetik soft skill ini ke HRD agar supaya dia dalam rangka untuk training leadership dia tahu